Tuh, nah ini ya, ini dia betinanya ya, betina yang ini satu angkatan ya sama yang di aviari ini. Yang tepatnya lagi ini rombongannya yang mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini kita sedang berada di kandang aviari ya. Terlihat di sini ada agak berbeda karena kondisi aviari sekarang sedang kita lakukan renovasi ataupun perbaikan ya. Jadi bisa dilihat di sini, ini kawatnya yang sudah tua-tua kita ganti ya. Sebenarnya kalau nggak ada paranet ini ya mungkin udah jebol dari awal ya, udah dari lama ini kawat yang lama, ini yang lama, ini yang baru kita pasang. Rencananya mau saya lapis dua, cuma saya pikir lagi yang di sini rencananya nggak langsung kawat, tapi nanti kita tutup pakai asbes ya biar lebih awet ya, karena di atas ini ada burung merpati, ini yang buat rusak kandang ya. Sebenarnya saya mengusir juga udah kasihan, udah terlanjur. Jadi ya sudah, kita akalin aja menjelang merpatinya habis satu demi satu ya. Nah, ini bisa terlihat juga di sini. Nih. Ya, potongan-potongan kawat yang sudah jatuh di sini, itu juga di sana ya. Nah, ini. Jadi perlu ya yang namanya renovasi, karena bukan hanya si burungnya kabur, yang takutnya nanti ada predator ataupun hewan-hewan lain yang masuk ke dalam kandang aviari ini ya. Seperti kemarin sempat dimasukin tikus sering ya. Kemudian yang lebih parahnya lagi adalah tupai ya, tupai masuk ke dalam sini. Nah, jadi hal tersebut harus segera kita tuntaskan. Nah, kalau untuk dinding sebelah sana itu udah semua ya, udah bagus, nanti tinggal kita tutup lagi dengan seng dan paranet ya, supaya lebih aman lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kandang ini baru berumur sekitar 1 tahun lebih ya. Ini tepatnya jadinya sekitar Januari atau Februari mulai ditempatin. Sekarang sudah bulan Juli ya. Jadi udah berapa ya? Udah setahun 6 bulan, setahun 5 bulan. Udah setahun setengah lah taruh ya. Ya udah lumayan. Memang sewajarnya kandang ini harus direnovasi ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kebetulan di kandang ini masih belum pada birahi indukannya, jadi aman ya. Kita renovasi, mereka nggak terganggu produksinya karena memang belum produksi ya, jadi kita harus sabar dan bagaimanapun setelah ini harus kita maksimalkan supaya indukan bisa cepat berproduksi ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya yang udah produksi yang di dalam sini, tapi nggak masalah, nggak terganggu juga ya. Nah, dalam sini lagi ngeram di sini nih. Nah, ini geluduk ini lagi ngeram ya, ya mudah-mudahan aja bisa menetas ya, walaupun sedikit terganggu. Jadi di sini juga ada yang lagi produksi, yaitu adalah ciblek. Nah, ciblek di sini. Saya waktu naik di atas ini, saya intipin terus ya, indukannya masih tetap ngeram dengan aman. Kita lihat masih ngeram atau enggak. Nah, itu lagi ngeram ya. Tuh ya, lagi ngeram ya. Kelihatan ekornya kan? Nah, itu ya. Dah, jangan diganggu. Nah, ya nggak bisa dihindari ya, karena renovasi ini mau nggak mau ya harus tetap berjalan, walaupun murai batu di sini lagi pada produksi ya, tetap saja dijalani karena efeknya juga ke murai batu itu sendiri ya. Jadi makanya kita harus pilih salah satu ya. Itu dia. Oke, kita lihat
perkembangan murai batu yang ada di kandang aviari ini untuk saat ini kayaknya udah mulai akur ya, udah lumayan, nggak kayak kemarin yang satu tenggeran aja nggak mau. Kalau sekarang ini satu tenggeran udah mau, cuman belum mau begitu dekat-dekatan ya. Coba ya, ini dia takut karena biasanya kan ini ketutup ya, karena ketutup kayu jadi nggak kelihatan merpatinya. Sekarang ini langsung kelihatan merpatinya, jadi agak stres gitu ya jantannya ya, tapi nggak masalah, masih aman kok ya. Tuh kita lihat di sini. Nah, jadi sebenarnya indukan yang di sini belum produksi dikarenakan stres di awal kemarin ya, yang mana sebelumnya di sini kita masukkan si jantan ini sepasang ya, ada betina balak ya, betina balak tersebut yang mengacaukan ya, yang membuat stres para betina-betina muda yang ada di sini. Sebenarnya sudah sempat berproduksi ataupun udah angkut sarang bahkan bertelur, tapi dikarenakan kemarin pejantannya kita tukar, kondisi pejantannya sudah ngurak parah, akhirnya kita cabut dan mereka stop produksi lagi ya. Nah, yang gilanya lagi adiknya dari yang rombong ini ya, ini udah ada yang ngangkut sarang di bagian sini nih. Nah, itu. Nah, di sini udah penuh sarangnya ya. Jadi hebat sekali karena kecocokan kesesuaian dengan pejantannya sehingga murai batu ini gampang produksinya. Ya, ini pejantannya ya. Ini pejantannya baru habis ganti bulu, jadi belum begitu semangat ya. Tuh ekornya aja masih senjang sebelah ya. Nah, tuh, nah ini ya, ini dia betinanya ya, betina yang ini satu angkatan ya sama yang di aviari ini. Yang tepatnya lagi ini rombongannya yang mana ya? Ini kakaknya semua. Sebenarnya yang seangkatan dia ada di sini, ada betinanya tiga ya, betina tiga. Yang seangkatan dia ada satu anak yang paling terakhir. Dia nggak pakai ring, ini pakai ring semua ini. Ah, ini dia seangkatan dia nih. Seangkatan yang di dalam tadi ya. Tapi ini udah siap juga sebenarnya, tinggal menunggu masanya aja lagi ya. Sebenarnya yang ketinggalan itu kakak-kakaknya ya, karena kakak-kakaknya itu udah memasuki ya, umurnya udah pantas ya untuk berproduksi, cuma dikarenakan kendala tadi ya. Jadi bagaimanapun kalau kondisinya memang belum pas, belum sesuai ya, dia tidak akan berproduksi. Tapi kalau misalkan kondisinya sudah siap, pejantan siap, udah jodoh, nah itu mau semudah apapun dia akan bakal siap ya. Jadi seperti itu kuncinya, itu ya, sama-sama siap dan sama-sama cocok ya, bukan hanya sekedar penjodohan-penjodohan yang nggak jelas gitu ya. Nah, ini juga di bawah satu lagi. Nah, ini dia. Oke, jadi segitu dulu. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.